Ya, dan berikan tepuk tangan untuk Bang Hakim. Kasih bosnya untuk Bang Hakim. Sebenarnya saya ini didampingi oleh CEO yang lama atau presiden klub yang lama, Mas Subiantoro. Tapi karena beliau sedang sakit pada malam hari ini, tidak bisa menemani saya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persikmania mana suaranya? Gimana lampunya stadion ini sudah terang atau belum ini? Belum ya? Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman supporter semuanya yang berkenan hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bisnet yang menjadi sponsor kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Greenland yang ikut serta menjadi sponsor kami. Saya ucapkan juga kepada Pemkot Kediri yang selama ini selalu mendampingi kami. Terutama saya ucapkan kepada Mas Agung selaku Wali Kota Kediri yang selama ini selalu mendukung dan mendampingi kita di belakang layar. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa kembali ke kasta tertinggi persepak bola Indonesia. Ini merupakan momen yang sangat bersejarah. Ini juga tantangan bagi kita semua. Ayo, posisi kita di Liga 1 ini kita pertahankan bersama. Saya kalau di stadion ini ingat zaman dulu ketika masih jadi supporter, suka minta tanda tangan para pemain, dan alhamdulillah pada saat ini dipercaya untuk menjadi CEO atau presiden klub Kota Kediri, maaf, presiden klub Persik Kediri di tahun 2020 ini. Sebenarnya teman-teman semua, keterlibatan kami mengelola Persik ini bukan tahun 2020 saja. Sebenarnya kami sudah terlibat dari 2016. Jadi 2016, 17, 18, 19 itu saya sudah terlibat secara langsung, tapi seringnya di belakang. Tapi alhamdulillah di tahun 2020 ini teman-teman memberikan kepercayaan kepada saya, dan insya Allah semoga di 2020 ini ayo kita tunjukkan bersama-sama kalau Persik Kediri bukan sekedar tim yang numpang lewat. Sepakat atau tidak? Ayo kita buktikan ke 17 klub yang lainnya bahwasannya Persik layak untuk di Liga 1 kembali. Mungkin itu saja teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Ayo kita bersinergi semuanya. Dalam waktu dekat saya juga ingin ketemu dengan perwakilan-perwakilan supporter. Saya ingin duduk bareng. Saya ingin mendengarkan dari teman-teman semua. Ayo, gimana caranya kita bisa mempertahankan prestasi kita di Liga 1 ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, ini menjadi momentum terbaik kita, kita bisa bersaing di Liga 1. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.